Maluku Utara Mulyansyah Abdurrahman S.Sos M.Si. Sukses menerima penghargaan Youth Award 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Pria muda energik asal Indonesia Timur tersebut kini masuk dalam deretan para tokoh nasional. Sebagaimana diketahui, penghargaan Youth Award 2021 juga diterima oleh sejumlah tokoh nasional lainnya, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Laniala Mataliti, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Penyerahan penghargaan yang dilakukan oleh Direktur LPID Paulus Pangka tersebut dilaksanakan di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentu sangat berterima kasih kepada ICI, karena saya awalnya sebetulnya sudah menolak dengan penganugerahan ini sebetulnya, karena saya mau mengabdi sebetulnya. Jadi pengabdian kita itu ternyata sudah diukur juga. Jadi selama ini saya nulis buku-buku politik, buku demokrasi, dan sejumlah tokoh sebetulnya itu bagian dari karya kita sebetulnya. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan penghargaan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia dan Filantropi Indonesia. Jadi pada kesempatan ini tentu saya sangat berterima kasih kepada ICI dan teman-temannya dan Pak Direktur. Semoga ini menjadi inovasi kami, pengabdian kami, dan spirit untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.